Jenazah Kapten Penerbang Jan Hotlan Varlin Saragi, korban pesawat Hercules yang jatuh di Wamena, Papua, tiba di Medan, Sumatera Utara hari ini. Kedatangan jenazah disambut dengan isak tangis keluarga korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Kapten Penerbang Jan Hotlan Saragi tiba di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Anggota keluarga yang sejak pagi sudah menunggu tidak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah diturunkan dari pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU yang membawa jenazah korban dari Malang, Jawa Timur. Kapten penerbang Jan Hotlan Saragi meninggal dalam kecelakaan pesawat Hercules C-130 TNI AU di Papua minggu pagi kemarin. Upacara penghormatan terakhir dan serah terima jenazah dipimpin langsung oleh Dan Lanut Suwondo, Kolonel Penerbang Arifin bersama dengan pasukan TNI AU. Ini adalah prosesi secara militer penerimaan dan pelepasan jenazah.